Ini pertempuran 666 lawan 666, guys. What's up jenis gamers, ketemu lagi sama ABK Skate dan game gunung tips and trick lebih dari sekedar gameplay. Di awal video aku selalu mengucapkan terima kasih kepada salah satu member yang sudah mensupport channel ini dengan cara klik tombol join di sebelah subscribe. Video ini gue persembahkan kepada nicknamenya Nyamuk Galau. Ini kocak bener ya nicknamenya ya. Hidupmu luar biasa. Di video hari ini kita mau ngetes salah satu evolusi yang udah dibuff lagi, yaitu evolusi WM yang kanan, yang mania. Combo hari ini spesial karena nggak cuma sekedar 666 tapi ada +3 +3. Banyak banget kombonya yang jadi hari ini, guys. Spesial banget, tanpa berlama-lama langsung aja. WM, ada Freya, ada Franco, ada pencetan Ria. Semoga pencetannya nanti Norton fail ya, supaya kita bisa cepet kayaknya jurus di awal ya. Martis bintang 2, HC bintang 2. Ada ngepet. Blessing sesuatu? Ada yang blessing. Gak usah lah, gak usah main ngepet lah. Fokus ke WM Abyss aja ya. Flicker nanti ada buat Argus boleh, Terizla boleh. Oke, banyak yang open. Begitu ikutan open juga kali ya. Siapa tahu seri ya kan. Argus, nice. Ikutan open juga ya. Majuin orang di Fatebox ya. Kita nggak terlalu muluk-muluk. Kalau seandainya nanti pencetan ke Freya-nya miss, kita bisa ambil Aurora di Fatebox. Targetnya nggak muluk-muluk, guys. Semoga nggak miss ya. Miss pun paling nggak missnya ke WM lah blessing-nya. Masih oke. Full open. Oke. Okay. Tapi ronde terakhir juga udah pasti full open begitu ya. Udah nyantai dulu. Martis lagi, nice. Naik. Norton Veil, please. WM. Oke. Okay. Aurora, kita paling belakang. Oke. Tidak majalah. Tidak majalah. Yang penting nyala dulu. Ini combo nggak laku. Biasanya orang udah nggak ngambil. Orang ngambil BOD. Orang ngambil Odette. Nah. Terima kasih, Munton. Freya Aurora. Oh my God. Oke. Okay. Oke, WM nyala. Kamu udah nyala ya, kan ada itu ya. Abyss aja yang nyala ya. Abyss nyala, kamu tahan dulu. Jangan lupa beli Freya, jangan lupa beli Aurora. Nah ini kalau ada cloning, kan kita cepet lambat mau ke Freya bintang 3. Jadi kita bakal cloning Freya-nya langsung, guys. Supaya mid game-nya diamanin dulu, guys. Bentar ya. Kalau kita masih win streak, next round kita bisa naik ke... belum bisa sih. Karena di ronde ini kita mau bunga keluar ngambil Aurora ya. Belum bisa, tenang. Sabar dulu, guys. Ronde ini ngelawan 4 Swordman ya. Bung, Swordman-nya belum ada yang bintang 2, jadi masih bisa menang win streak, untung. Sabar, satu ronde. Habis itu naik ke 6. Oke. Jilong, 6 WM nanti. Sabar dulu. Berarti nanti di 6 mungkin keluarin kamu, masuk kamu, supaya nyala 6 WM ya. Oke. Kita setting aja dari sekarang, guys. Nah, WM-nya nanti bakal ngambil yang mania. Ini yang habis dibuff ya, dari 1% ke 1,5%. Damage kalau WM kita sekarat, damage-nya bakal semakin sakit, guys. Makanya ngambil yang mania ya. Oke. Astron naik 6 bisa ngelakuin itu. Jadi biar Freya-nya nggak damage. Kita berharap kita dapat cloning sih, guys. Kalau dapat cloning, Freya-nya langsung bintang 2, udah langsung bisa nabung ke 8 full, guys. Kalau udah begitu, guys. Kalau udah bisa nabung ke 8 full nanti enak. Soalnya nanti kita bisa fokus cari Freya-nya di 8 ya. Oke, naik dulu ke 6. Terus kita nyalain 6 WM-nya. Semoga dapat cloning. Gak dapat cloning dong, tapi dapat item terbaik. Tidak nolak, tetap taruhnya di Freya. Freya harus tahan lama, guys. Bisa naik ding. Pas, habis, nyala 2. Kalau udah gini, kita belum bisa nabung dulu ke 8. Kita harus ngeroll di 7 ini. Paling nggak sampai Freya-nya dapat satu lagi ya.
harus Freya bintang 2 baru kita bisa amanin mid gamenya guys. Kita WM kurang Terizla, kalau ada Terizla nanti bakal buang si Martis. Sisanya nanti kita bakal ambil Moskov, pencatan berikutnya semoga dapetnya Blessing Abyss, amin. Amin. Oke, berarti Martis sudah gak mungkin ke bintang 3 ya, nanti bakal diganti Terizla ya. Oke. Waduh, udah ada yang dapat Terizla tuh. Wih, Karinanya begitu jurus langsung penuh loh. Itu udah 4 assassin kah? Oh iya, udah 4 assassin, pantesan. Oke, gak masalah. Anggap maju di fate box. 4 assassin sekarang emang lagi haram banget sih guys. 100% efficient ya soalnya ya. Gak parah sih itu guys. Ush, Moskov. Rea? Tidak nolak sama sekali, Freya-nya masih banyak. Yuk, bisa yuk, Argus bintang 2, Terizla 1, Freya 1. Udah gak minta muluk-muluk kok guys, gak banyak-banyak kok guys, mintanya guys. Mintaku masih dalam batas kewajaran kok guys, tenang guys. Dan musuhnya Domi juga. Domi dan Domi, semoga. Oke, user Dominya mati, nice. Sekarang tuh apa-apa didomiin ya. Cuman kalau user dominya mati, tinggal kita yang pegang domi, itu kemungkinan menangnya itu lumayan besar guys. Hyper apapun sekarang pegang domi guys. Apalagi hyper Karina. Beuh! Beuh! Nabung. Nabung ke 8, nanti ngeroll lagi cari Freya di 8 sampai mampus ya. Freya, kita tandain. 15, kita doang. Kita doang. Kalau masih nggak keluar, Muntun bercanda ya. Oke. Ini udah pasti dipegang Freya ya. Ketinggian Aurora loh. Freya-nya gabut bet. Fanny. Wih, Fanny-nya. Fanny-nya udah bintang 2 ya. Cepet juga ya. Nah, Aurora juga bintang 2 sih. Fanny nggak peduli di domi. Fanny nggak peduli di domi. Itu kok terbangnya nggak kelar-kelar ya. Nah, udah darat lagi. Pusing. Oke, ada yang main Abyss nggak? Belakang kita. Oh, depannya ada yang main Abyss. Jadi kalau dapat biji Abyss keluar, masih bisa kepotong ini. Nggak keluar. Ya, biji Kadia yang keluar. Yang main Arthur Kadia seneng banget itu. Kita ke bagian apa ya? Bagian item jangannya. Kalau bisa ke bagian itu masih lumayan sih. Ada Aurora soalnya. Daripada superhero kita nggak pakai. Oke, alright. Dapat item Aurora burst di awal. Nabung ya. Dan gue bilang tadi king rollnya di 8. Duta menabung, mengerjakan tugasnya. Mari kita menabung. Boom. Laylanya bintang 3. Laylanya winter dulu biar pinter. Laylanya bintang 3 tapi superhero gak di Layla ya. Menarik sekali, menarik sekali. Listriknya pecah. Oh, superhero-nya soalnya emang gak nyala. Dia fokus ke Gunner Wrestler. Kalau dia biji pink semoga dia gak dapet ya. Amin. Oke, bisa naik ke 8 tanpa merusak duit. Freya nice. Udah waktunya nih Freya-nya keluar, kita Freya bintang 3 ini. Udah waktunya ya Muntan ya. Terus tolong keluarin emblem Abyss ya supaya bisa ke Freya Abyss nanti dapat efek evolusinya. Wah, lama mantap guys. Wah, ini Karina Kadia ini itu late game PR banget itu guys. Ini harus bisa dibunuh sebelum jadi ya. Ini kalau bisa ya combo ini ya. Itu Karina Kadia tuh gue pernah nyobain guys. Itu PR banget di late game guys. Nice banget. Tolong mati sebelum jadi ya. Jangan lupa ambil Freya. Please muntun. Emblem Abyss. Amin. Ucapan adalah doa ya. Let's go. Creep round dulu bos. Yah, pas nggak main Freya Gunner lo. Oke, kita berpikir dengan kepala dingin. Kita mau ke Abyss. Gak ada cloning juga ya. Abyss itu punya D-Rod. Berarti wrestler aja. Golden Staff. Oke ya, 4 Abyss nyala ya. Jadi wrestlernya di Moskov. D-Rod kalau keluar berarti gantiin HC. Nice. Nanti kalau Freya-nya udah bintang 3, berarti kita udah bisa buang Auroranya.
Oke, okay, Freya bintang 3 kita nanti double blessing ya. Boleh juga ya. Tidak nolak ya. Oke, okay, nanti kita bakal tuker Argus sama Teridlanya. Teridlanya yang flicker nanti. Oke, okay, tolong Moskov ngestun-ngestun dulu. Tolong ya, Moskov ya. Mengerjakan tugasnya dengan baik ya. Sebagai support yang baik ya, Moskov ya. Nice! Membikin Fanny-nya darat. Nice banget. Oke, okay, sisanya pada Freya. Sisanya serahkan pada Freya. Eh, Karina Ebis loh. Karina Ebis loh. Itu PR loh, itu late game. Itu late game pasti ketemu sih. Pokoknya dia darahnya masih 100 guys. Karina 6 Ebis, 4 assassin guys. Oh oh. Oh oh. Mana kalau kita dari sekarang ini? Ini masih pakai Aurora ya. Nanti berarti item magicnya ini nggak bakal kepake guys. Freya sisa 12 hari 3. Bisa yuk Freya. 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 Oke, siap-siap nanti pencetan ininya pencet ke Rizla. Aku ngambil Argus juga ini, siapa tahu nanti Argusnya blessing juga 32% ya. Blessing Abyss, pokoknya kita masih ngincar blessing Abyss guys, supaya bisa ke 6 Abyss guys. Mantap ya. Wih, Link Archer. Ampun ngap. Ampun ngap. Ampun Archer. One-one-nya dulu, adik-adik. One-one-nya sempat, aduh one-one-nya dikasih lompat. Oke, one-one-nya mati, nice. Nice, nice, itu kabar bagus, one-one-nya mati guys. Kabar bagus banget itu one-one-nya mati. Itu Lancelot-nya ke stun, nice. Tolong Link-nya di stun, tolong Link-nya di stun. Tolong, 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 Link-nya di stun. Nice, nice banget Moskov. Nice banget Moskov. Nice banget Moskov. Nice banget ya Moskov ya. Terima kasih Moskov. Freya. Freya. Kalau gitu berarti kita pencetannya next ke Argus ya. Next ke Argus, WM boleh, Abyss boleh. Kalau WM kita bisa buang Zilong. Waduh, kalau WM buang Zilong kok agak mana gitu ya. Kalau Abyss kita bisa buang HC. Oke, nice, lawan 1-1 Domi. Lawan 1-1 Domi masih menang. Nice, 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 nice. Empat besar ya. Yang masih kemungkinan kalah ini ngelawan Karina Abyss ini guys. Karena Karinanya itu nanti itu ya 100% efficient tuh, yang takutnya itu di late game PR banget itu guys. Asli guys. Kita kan gak mungkin dapat slot ya. Ada wrestler lagi, ada Domi lagi. Itu udah pasti laku ya Domi ya, item auto win. Slotnya kita dapat. Slotnya kita dapat. Bisa fokus ngeroll di 8 sampai Freya jadi nih sebelum kita naik ya. Oke, tapi 6 Abyss-nya udah nyala. Terima kasih Munton. Terima kasih Munton. 6 Abyss-nya nyala, langsung attack speed ya, nggak pakai lama ya. Banget, nice banget Munton. Mangku Hanabi. Ya, fokus roll di 8 ini sampai Freya-nya dapat 2 lagi, 10 cari 2 ya. Nice Moskov bintang 2, blessing Abyss pula. Jadi kita bisa, nanti kalau Freya-nya kegabung, itu buang, kita bisa masukin apa? Wrestler 4 ya. Wrestler 4 ya, supaya kemungkinan nge-stunnya lebih tinggi ya. Wrestler 4 guys. Wrestler, Abyss, WM guys. Ini abis ini nanti tunggu item Freya ketiga nih. Freya-nya dapat attack speed dari Golden Staff sama dari Abyss satu tim ya. Nice! Jadi ngelawan Karina Domi pun masih nggak masalah ini guys. Lawan Karina Abyss ternyata kita menang guys. Lumayan menangnya jauh ya ini ya, bagus ya. Bagus, bagus, bagus. Ayo Abyss. Eh, Freya maksudnya. Freya, 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 Freya. Malah dapet ekstra lagi loh, bisa ke situ kan. Bentar, kalau ke situ kita bisa buang siapa? Kita udah nggak bisa buang siapa-siapa ya. Kalau buang WM udah nggak ada yang bisa dibuang. Buang... Eh, bisa sih buang Zilong. Tapi kalau dapetnya Abyss, nggak bisa buang kamu, nggak bisa buang kamu. Karena wrestler ya. Sabar dulu. Kita kepala dingin dulu aja. Freya bintang 3. Freya bintang 3. Kita kepala dingin dulu aja. Pencetan terakhirnya kita sayang-sayang, guys. Oke, kita bisa bikin itemnya jadi guna ya nanti ya. Itemnya Aurora ini yang nanti kita buang bisa jadi guna, guys. Kalau kita pakai Gatot Kaca. Nyet ke Gatot aja lah.
Catatan terakhirnya kita sayang-sayang, kita yang penting mencetnya on point guys. Oke, setelah Kriptron kita akan all in. Kita akan buang auroranya, kita akan masukin wrestlernya. Cari wrestler yang mahal yaitu si Gatot dan juga si Badang ya. Mencet ke Gatot. Kalau Gatot dapat Mac Era mungkin berfungsi. Kalau dapat wrestler dapat biji pink lagi. Kita bisa ke 6 wrestler ya. Badang nice. Minimal next round punya kamu, punya kamu. Pasti buang kamu kan? Punya kamu, punya kamu. Kalau dapat wrestler kita naik. Bisa ke 6 wrestler, 666 guys. Bisa ke 666 guys. Bisa banget ini guys, asli guys. Bisa ini ke 666 nih. Sabar ya. Sabar, gua mau pencetnya ke Gatot. Please please keluar biji pink, please keluar biji pink. Please keluar biji pink. Di Kriptron ini sama item damage buat Freya, tolong item damage lagi buat Freya, item defense-nya udah cukup Domi ya. Abyss lagi, Abyss udah nggak ada yang bisa dibuang guys. Astro. Bentar, pencet ke Badang dulu. Kalau Badangnya ngasih Astro, bisa Freya Astro. Untung kita kepala dingin guys, untung banget guys. Kalian orang ya, orang. Satunya di Moskov. Nah itu biarin lah nanti buat Gatot kan. Sampai udah nggak keburu ngerol lo kita. Buset. Nggak keburu ngerol. Sampai nggak keburu masukin lo. Sampai lupa masukin, maksudnya bukan nggak keburu. Tapi nggak apa-apa dapat Freya Astro 6WM guys. Kita mau ke 666 ini guys. Gatot kaca, tolong keluar ya Gatot kaca ya. Oke, ini combo solid banget sih guys. Freya-nya sakit banget loh ini. Nyebret, meninggal. Minus 22. Bentar guys. Kok masih bisa bintang 3? Rizla masih bisa bintang 3. Ini combo sampai tumpe-tumpe guys. Kenapa gua jual ya? Tadi katanya mau ke 6 wrestler, tapi wrestlernya kurang 1 sih. Satu bisa dapat apa? LP, ngapain LP? Cocote balikin Aldous gua. Oke, tenang, everything is under control, tenang, kombonya udah solid kok, tenang ya. Oh, kena stun ya. Oh, kena stun tuh, kasih ke Gatot. 666 nih bos, 666 tidak biasa ya ini ya. Nah gitu ya. Nge-stun nge-heal atau 200%. Yang nge-stun langsung kecocol mati gitu ya. Lagian bisa CC dari sumber lain kan. Kena Terizla juga kehitung CC. Kena Franco juga kehitung CC. Boleh. Gas 666, 6WM, 6 wrestler, 6 Abyss guys. Oke. Tadi gue jual apa ya? Tadi udah gak jelas lu gue jual apa. Demi beli Aldousnya tapi gak sempat masukin, kocak. Siapa bilang Magic Chess gak perlu fast hand ya? Wah gila sih ini combo sih, gak ngotak sih guys. Freya Astronya di terakhir itu bener-bener bonus banget sih guys. Pencetnya on point ke Badang ya. 6663 loh ini loh. Lost Pegasus juga gak sengaja nyala gara-gara Aldous, kocak. Yang gua bilang lawan Karina PR di late game. Sabar, dia juga PR, dia juga 666. Ini pertempuran 666 lawan 666 guys. Oh my god, ini seru banget. Oke, ambil Karina dia, kita potong Karina dia guys. Supaya dia Karina gak bintang 3 ya. Bentar, Freya Gunner. Lost Pecados-nya kita dari Aldous, gak bisa dari Gunner ya. Berpikir dengan kepala jernih. Karina kan mau regenerasi. Potong regenerasinya ya. Oke, kasih ke Moskov. Tenang, Moskov nge-stun plus potong regenerasinya. Gitu ya. Masih long wrestler gak guys? Apa aja deh. Gua potong Karine lu, gak jadi lu bintang 3. Teknik
memotong lawan setelah formasi kita jadi ya guys ya, ini namanya ya. Wah, dia juga ada Freya Norton Veil, boleh. Tapi Freya aku jadi bintang 3. Eits. Mengurangi jatah di pool. Eits. Oke. Tadi di sebelah sini kita ronde lalu lawan mirrorannya menang ya. Gue yang lebih penasaran lawan si Karina guys. Coba kita lihat apakah double kill guys. Oke, Freya-nya merajalela, Freya-nya merajalela. Karinanya tolong dimatiin. Karinanya jangan dikasih main. Karinanya di stun lagi. Karinanya. Nice, sebelah sini meninggal. Karina. Oke, meninggal sebelah sini. Oh, Claudio Wrestler. Claudio Wrestler. Oh, jangan so asik. Yang lu potong Karinanya yang udah meninggal, tapi yang main Claude. Jangan so asik dulu. Terizla lagi. Lock aja, give alok. Sebelah sini, position. Bentar, Claude kan di kiri. Kiri keluarnya di kanan. Berarti Freya kita udah sejauh mungkin dari Claude. Ini udah flicker, udah betul. CC udah dibagi 2. Apa ya guys ya? Kalau kita target Claude-nya mungkin? Rasa gerah mendaki bukit. Diamond murah, ya di lapak kaskit. Linknya ada di deskripsi di bawah ya. Claudenya di CC. Nice. Claudenya di CC. Nice. Ini lebih better. Lebih baik. Claudenya matiin dulu. Yes, nice. Yes, Claudenya mati langsung. Wi Gucci 666 6 WM 6 Abyss bonus 6 wrestler ya guys ya. Freya Astro, wah ini gila sih, ini konten gila sih ini guys. Mantap. Lawannya nggak main-main loh guys. Lawannya itu Karina Abyss loh guys. Teknik kita potong Karinanya jadi biar nggak bintang 3 ya. Ngurangin 3 Karina di pool, menghalangi lawan Karina Abyss Domi. Aku lupa tadi dia Domi nggak ya? Pokoknya ada item armornya satu tadi guys. Immortal kalau nggak salah ya. Immortal bukan Domi, salah ngomong. Wah gila sih guys. 666 lawan 666. Lawan terakhirnya juga 66 Claude Wrestler. Berhasil kita bunuh pakai positioning menentukan prestasi. Sekian aja video ini, kalau suka sama kontennya jangan lupa di share, like, dan juga subscribe. Komen di bawah mau request gue apa buat video berikutnya. Sampai ketemu di video berikutnya, stay positive and see ya!